Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Teman-teman, hari ini Kak Yuta ulang tahun. Kita akan pergi ke pesta ulang tahun Kak Yuta. Yeay, kita bakal pergi ke pesta ulang tahun Kak Yuta. Iya nih teman-teman, kita akan pergi ke pesta ulang tahun Yuta. Ke pesta ulang tahun Yuta. Iya nih kalian semua, pasti senang sekali di pesta ulang tahun Kak Yuta. Karena Kak Yuta buatnya besar-besaran pestanya. Wah, pasti seru banget ya di sana. Oh, Mio, nanti di sana ada makanan gak? Aku mah suka banget makan. Ada kok, Jen. Di sana pasti ada makanan. Yeay, ada makanan. Gimana di sana nanti ada es krim gak? Kalau ada es krim, aku mau mama es krim. Baby Celine suka es krim. Baby Celine, kamu suka es krim? Di sana ada es krim kok kayaknya. Semoga ada ya. Iya. Semuanya, ayo kita berangkat pergi ke acara ulang tahun Yuta. Oke, ayo semuanya. Oke. Ayo semuanya masuk ke dalam bis. Kita akan pergi untuk ke acara ulang tahun Yuta. Astaga, ini udah masuk semua. Saya pastikan sudah masuk semua ya. Nah, astaga. Ini ada apa dengan mobilnya? Aduh, saya harus perbaiki ini mobil. Astaga, ternyata bisnya mengalami keparahan ya. Soalnya itu bagian belakangnya malah kebakaran. Ini gimana ini? Ya sudah, bisnya dibiarkan saja. Kita jalan kaki ke sana. Oh, masa kita jalan kaki sih, Pak Taiga? Ya, gak ada pilihan lain sih. Masa kita mau naik, mau pesan taksi online? Jangan, Pak Taiga. Lebih enak jalan kaki. Ya udah, ayo jalan kaki semua. Ayo semua. Pelan-pelan semuanya. Menyeberangi jalan harus dengan pelan-pelan. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Ayo. Kita akan pergi ke acara ulang tahun Yuta. Ke acara ulang tahun Yuta. Yuta. Yeay, aku gak sabar makan-makan di sana di acara ulang tahun Yuta. Hahaha. Tapi sayang banget bisnya, padahal itu bis mahal loh. Tapi malah bisnya rusak, malah bisnya kebakaran. Ya nih, makanya bisnya gak jadi dipakai. Udahlah semuanya, jangan bergosip. Ayo kita cepat-cepat ke acara ulang tahun Yuta. Ayo. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kalau ada yang tertinggal sih sayang banget. Ayo. Ayo semuanya. Astaga, malah ketinggalan. Tunggu. Aduh, kalian ini ayo lari yang cepat. Kita akan pergi ke sana. Aduh, kalian sih terlalu banyak jumlah orangnya, jadi bisnya rusak. Ya ampun, masa kamu nyalain kita sih, Taiga? Ya di masa Taiga nyalain kita sih, mentang-mentang kamu. Ya udah deh, gak jadi nyalain kalian. Iya. Bisnya yang salah, karena bisnya terlalu kecil sih, kata aku. Ternyata acara ulang tahunnya di situ, bukan di sini. Ya ampun, Taiga, kamu itu udah jalan jauh-jauh, ternyata ulang tahunnya di situ. Aduh, maaf. Ayo. Ya ampun, Taiga. Nah, itu dia tempat ulang tahunnya. Wah, keren kan? Iya, nih keren banget. Aku suka. Ya, di sini tuh memang keren banget. Wah, ini loh tempat ulang tahun paling bagus. Ini ulang tahun impian aku tahu. Aduh, jadi pengen ulang tahun. Ya, nih jadi pengen ulang tahun dirayain di gedung semewah ini. Taiga, ini gedungnya berapa harganya? Gak tahu sih aku gak tahu. Apa ini? Semua makan gratis. Wah, makan gratis. Wow. Wah, ada sop sapi. Sebelah prasmanan ada es pop ice sugar. Wih, ada ice cream Turki. Aduh, itu semuanya enak-enak. Ya, kita masuk dulu ya pertamanya. Selamat pagi, selamat masuk. Ayo. Oh, ini ya, duduk di sini. Nah, kita duduknya duduk di tempat ya masing-masing ya. Ayo duduk. Udah, aku duduk di sini aja. Oke, semuanya diam dulu ya sampai semua tamu lengkap datang. Oke. Waduh nih teman-teman, kendaraannya rusak, bisnya rusak. Kita harus berjalan kaki ke acara ulang tahun Kak Yuta. Gimana nih? Ya udah Mio, nggak apa-apa. Iya Mio, nggak apa-apa Mio. Iya Mio, nggak apa-apa Mio, nggak apa-apa Kak Mio. Kita jalan kaki aja, biar sehat.
Iya betul tuh kata adik Celinmu. Iya, bener banget. Kita jalan kaki aja biar sehat. Bu Guru bilang kita jalan kaki bisa buat kaki kita makin sehat. Oke, teman-teman. Ayo semuanya kita ke sana. Ayo Mio. Yo Mio. Yuta ada di mana? Ya Yuta ada di sana. Atom, pasti Yuta ada di sana. Bentar ya teman-teman, kita lihat kanan kiri dulu. Maju. Aku gak sabar, pasti di sana banyak makanan enak. Ya banyak makanan enak. Aku gak sabar, pasti sana ada seblak. Aku suka seblak loh, aku suka pedes. Hei, kalian semua diam dulu lah. Ayo kita fokus berjalan dulu. Jangan malas sambil ngomong. Kalau sambil ngomong tuh jalannya lama. Ayo. Iya Mio. Iya kakak Mio. Iya Mio. Ayo semuanya. Oh Mio, kamu kok gak pakai baju seragam merah putih sih seperti kami? Aku kan adiknya Kak Yuta, ya aku pakai seragam lah sama seperti keluargaku. Keluargaku pakai seragam warna biru dan putih. Aku juga harus ikut dong, aku kan keluarganya juga. Kalian teman. Oh iya Mio, oke. Ya deh Mio si paling. Astaga naga, kesel apa? Yaudahlah, ayo cepat-cepat kita pergi ke acara ulang tahun Kak Yuta. Ayo. Tuh lama banget mereka kalau jalan sambil ngomong. Aduh, aku harus tunggu deh di sini. Aduh, gak sabar kayak apa ya ulang tahunnya Kak Yuta. Kata Kak Yuta nuansa warna biru kesukaan Kak Yuta. Wah, Mio gak kebayang sih sebagus apa. Aduh, ayo semuanya. Ayo. Ayo Mio. Nah, Kak Atom selalu main sama Yuta. Jadi ingatnya sama Yuta terus, gak ingat sama Mio. Ayo. Dibadai di Mio. Nah, di sana. Wah, udah kelihatan kan? Wah, nuansanya biru-biru. Nah, ini pasti tunggu mereka lama. Mereka selalu bicara kalau lagi berjalan kayak gini masih bicara. Ayo, jangan bicara mulu. Kita jalan juga. Iya sabarlah Mio, ini udah mau nyampe, ngapain cepat-cepat? Ya justru kita harus cepat-cepat kalau mau nyampe. Ayo. Aduh, ayo semuanya. Harus cepat-cepat. Justru kalau udah mau nyampe itu harus cepat-cepat. Ayo semuanya. Harus cepat-cepat. Ayo. Aduh. Ayo cepat-cepat. Kita harus cepat-cepat biar. Oh, ini ada apa ini? Oh, ada sop sapi. Apa ini tulisan? Hah? Apa ini? Semua makanan gratis. Astaga, Kak Yuta terlalu itu. Aduh. Wah, ada ice cream Turki. Ada pop ice burger. Ada seblak prasmanan. Ada sop sapi. Astaga, ini enak-enak semua. Nggak kebayang. Pasti rasanya enak banget. Selamat masuk deh. Selamat berkunjung. Maksudnya gimana? Malah kayak Indomaret. Yaudah, ayo semuanya. Teman-teman, kita duduk di sini ya. Wah, kita duduknya di sini. Kita seperti latu. Haha, enggak lah. Nah, Mio mau lihat dulu deh. Nah, ini kan, wah, udah penuh sih yang di sebelah sini, tapi yang di sini malah kosong. Kegedean sih gedungnya yang dipilih. Ini adalah fasilitas bermain untuk anak kecil. Ini kayak tenda-tenda gitu nggak sih? Terus ini kayak piano mini. Ini mainan-mainan kecil dan ini ada ayunan lucu banget. Mio mau coba ayunan warna biru, warna kesukaan Kak Yuta. Wah, ya gak bisa ditarik sih, susah. Selamat deh, selamat datang. Iya kak. Wah, ada keket butler juga. Aku datang loh Mio. Soalnya aku ada kasih kado spesial buat Yuta. Hah, kado apa keket butler? Intinya kado spesial. Oh gitu ya keket butler. Oke. Kak Sakura, itu kuenya Kak Yuta. Iya Mio, itu kuenya Kak Yuta. Kak Yuta kalau ulang tahun requestnya kue strawberry. Aduh, Kak Yuta ini gimana sih? Malah request kue strawberry. Ini kan kue cewek, astaga. Iya nih Mio, padahal ini kue cewek. Tapi baksa aja pengen kue strawberry. Aduh Kak Sakura, Kenapa dikasih? Ya biar bagus Mio. Oke. Wah, tapi ya dekorasinya lumayan bagus sih, Kak.
ini apa? Happy birthday Yuta. Dan ada dekorasi bintang-bintangnya, ada balonnya, terus ini ada pohon satu, dan ada lagi kah? Dua. Ini juga, wah, kayak di dekorasi pernikahan gitu, bagus banget yang ini. Wah, ini gede banget sih panggungnya, ngalah-ngalahin tempat duduknya. Wah, padahal di panggung cuma ada satu kursi, yaitu kursi untuk kakak Yuta. Mio mau coba menjadi seperti ratu. Mio mau duduk di sini, diduduk di singgasana. Wah, keren banget. Apalagi dia ada mic-nya nih, kalau Kak Yuta ngomong bisa langsung kedengeran. Nah, ini juga ada mejanya, lucu banget. Ya ampun. Ini juga panggungnya super duper lucu, cute. Dan di sini juga ada bintang-bintang yang, wah, bintang yang gak kalah lucu. Lalu di sini ada balon-balon juga. Ini banyak banget balon-balonnya, gak rugi tah Kak Sakura itu. Nah, di sini ada kursi untuk keluarga. Mio mau duduk di sini. Mio kan keluarga. Yeay. Nah, terus di sini ada kursi-kursi tamu, tapi gak tahu buat siapa. Waduh, gak sabar nanti mau makan-makan. Ih, bahkan ada pelayannya. Ih, lucu banget deh ulang tahun Kak Yuta. Gak kebayang nanti ulang tahun Mio kayak apa. Wah, ini aja punya Kak Yuta aja udah mewah banget. Apalagi punya Mio nanti. Aduh, adik ini aku ulang tahun. Aku grogi banget mau naik ke atas panggung yang gedenya segede gabang itu. Aduh, padahal aku minta ke Kak Sakura buat dibikinin panggungnya minimalis aja. Itu malah dibikinin panggung segede gabang. Ya aduh, aku harus kunci dulu gitu ya. Aduh, ya ampun. Aku dibuatin panggung yang gede banget. Udah, aduh, udah di gedungnya gede banget lagi. Gedungnya super duper gede. Aku jadi malu nanti dilihatin banyak orang. Apalagi aku itu tipe orang yang gak suka dilihatin. Aduh, gimana ini aku? Aduh. Apa aku makan dulu ya? Aduh, tapi aku gak boleh makan. Aku kan udah punya backup. Aduh, sop sapi sebelah perspek. Udah nanti aku pakai sebelah aja. Skrip Turki. Selamat pagi, pangeranku. Astaga, iya. Ya, masuklah, pangeran. Kenapa aku dipanggil pangeran? Aku gak suka dipanggil pangeran. Wah, Yuta, kakak, adik, kakak yang paling ganteng. Oh iya kak, ini kue strawberry yang aku mau ya. Wah, kue strawberry-nya bagus banget. Sebenarnya warnanya agak norak, aku gak suka. Tapi rasanya aku suka banget. Ya makanya kakak beli ini kamu ini, biar kamu mau makan kue. Biasanya kamu kalau ulang tahun gak pernah kamu makan kuenya. Iya kak, soalnya kakak beli rasa blueberry terus. Ya kamu suka biru soalnya, ya, tapi aku gak suka blueberry. Ya udah, ini udah strawberry loh. Aduh, ini apa ini? Happy birthday Yuta, udah ada bintang-bintangnya. Aduh, ya korasinya lucu sih. Nah, di sini juga, aduh, aku dilatih banyak kurang. Gimana ini? Nanti aku ditanya-tanyain semuanya, diwawancara semuanya. Aduh. Wah, lihat kakak keren banget di situ, duduk di atas singgasana. Wah, bagaikan raja, padahal duduknya di atas panggung. Wah, happy birthday Yuta, ya ampun. Tapi kok wajah Kak Yuta kayak gak suka gitu ya? Aduh, kenapa itu? Pasti ada permasalahan lagi. Aduh, itu udah banyak semua, ada banyak banget tamu yang datang. Segera dimulai aja acaranya. Aku kembali duduk aja deh. Mio, kakak, Kak Sakura duduk sih ya. Iya kak. Aduh, semuanya fokus kepada saya. Semuanya, oke, biar saya lebih kelihatan. Saya akan turun dari panggung yang ada di nomor 1 dan akan pindah ke panggung nomor 2. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, ini ya tidak terlalu bersemangat. Maklumlah, sudah pagi. Pasti kurang bersemangat soalnya badannya lemas. Oke, sekarang nama saya... Bukan nama saya, lucu banget. Oke, hari ini kita ada di pesta ulang tahun Yuta Adia. Itu dia orangnya, kita tepuk tangan untuk Yuta Adia. Yeay. Oke, saya adalah MC yang sangat geboy. Ya ampun.
Oke, saya akan memberitahu susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah acara nyanyi Happy Birthday. Acara kedua ya acara potong kue dan tiup lilin. Acara ketiga makan-makan sepuasnya. Acara keempat yaitu hadiah misterius yaitu potong sapi. Sapi akan dipotong dan dibagi-bagikan untuk warga. Oke. Oke. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Oke, biar nyanyinya gak sendirian. Nyanyinya satu-satu. Dimulai dari bayi raksasa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Oke, lanjut. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. 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 Wah, sangat bersemangat itu menyanyinya ya, meskipun satu-satu kayaknya lemes banget ya ini semuanya. Oke, acara pertama selesai ya, udah nyanyi happy birthday to you. Oh, ini Mia belum. Oke, ayo nyanyi happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, keren sekali ya, ampun, Masya Allah, tabarakallah. Nah, acara kedua Yuta dipersilakan untuk pangeran ganteng kita untuk memotong kue stroberinya. Ayo Yuta dipotong kue stroberinya sambil bilang potong kuenya gitu ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kue, potong kuenya. Ayo ayo, belum dimulai udah bilang. Ayo semuanya nyanyi potong kuenya. Potong kue, potong kuenya, potong kue, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Oke, ini sama Yuta lagi potong-potongnya kuenya. Nanti mungkin di tengah-tengah dibagiin atau gak dibagiin sama Yuta, dibagiin gak? Sama Yuta. Oke, Yuta kesini dulu. Aduh, apa kau kira bulur? Dibagiin gak kuenya? Oh, buat aku sendiri aja makan. Ah, ya ampun, ini agak ngelawak ya Yuta. Oh, ini kan yang lain udah punya makanan sendiri, udah ada di depan. Iya benar, BTW ini gak apa-apa ya, kuenya gak dikasih sama Yuta ternyata. Gak bercanda, aku kasih kok dikit nanti. Wah, bilang makasih sama Yuta. Makasih Yuta, 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 makasih, makasih, makasih Yuta, makasih Yuta. Ya sama-sama, bentar aku potong dulu ya, nanti di akhir-akhir akan kubagikan kayaknya. Oke, dipotong-potong-potong. Acara kedua udah selesai, Yuta boleh duduk lagi di tempat duduknya. Oh, oke kak, oke bener. Pisaunya dipegang atau ditaruh? Dia kaget bener. Ya udah, ayo Yuta, Yuta. Sekarang acara kedua ya Yuta. Oke kak, oke bener. Acara kedua, kalian boleh makan-makan sepuasnya. Yeay, makan-makan. Ayo semuanya, kita serbu makanannya. Ayo kakak beli es krim, kakak beli es krim kak. Ini gratis ya dek. Oh iya lupa, kak bawa es krim yang banyak. Oke dek, siap. Bentar ya dek. Iya kak, ayo kak cepat kak. Wah malah diserbu itu makanannya ya. Udah diserbu itu makanannya itu. Oh sakura sakura. Iya ada apa Taiga? Itu ya, sapinya udah datang ya. Iya tadi aku lihat di pengirimannya, katanya sapi udah nyampe sini. Oke nanti aku lihat ke depan apakah sapi ya udah nyampe. Oke tunggu di sini ya Yuta. Iya. Eh aku Sakura. Oh iya tahu. Oke aku mau keluar dulu. Aduh mana ini, mana ini, mana itu, mana. Nah ini tuh sapinya. Nah udah datang dua sapi ini, bakal disembelihin dua sapi ini dan bakal menjadi daging yang akan dibagikan untuk peserta yang ada di acara ulang tahun Yuta dan juga dibagikan keluarga juga ya. Oke, ayo. Ya, astaga. Nah, ini sapinya udah tersedia di sini, tinggal panggil. Saya tunjuk
saya tunjuk 3 orang untuk membantu memotong sapi. Oh, saya. Enggak, saya tunjuk yang laki-laki. Oke, ayo kita sembelih semuanya. Ayo. Oke, ayo. Oh, nah kalian bantu seperti itu. Oke. Siap, Taiga. Nanti kamu minta dagingnya ya. Iya, tenang. Udah, ayo cepat. Dipotong. Ayo, potong. Siap, Taiga, siap. Ayo dipotong. Ayo dipotong. Ayo. Oh, itu udah berdarah, sekarang dikulitin. Siap, Taiga, udah tahu kok kalau bakal dikulitin. Udah kamu sana aja, Taiga. Oke. Makan apa ya? Oh, ini ada sop sapi. Ini ada seblak peras badan. Bang, mau seblak peras badannya? Oke, Bang. Ayo seblak peras badannya diobral. Gratis kok. Oke, Bang, aku bau seblak peras badannya. Aku bau udang satu. Oke. Mau cikua satu? Mau kerupuk udang satu? Oh, emang ada kerupuk udang, Bang? Oh, enggak ada. Oke, bau level 5. Mau pakai sosis? Oke. Mau pakai rumput laut? Oke. Mau pakai mie? Oke. Mau pakai dumpling warna-warni? Oke. Semua rasa ya, Bang? Oh, oke. Nah, terus mau pakai salmon? Huh? Oke. Mau pakai sushi? Aneh, tapi oke. Level 10 deh, Bang. Oh, oke, Bang. Nanti aku buatin dia. Oke, Bang. Oh, udah dikulitin tuh. Wah, sapinya udah dikulitin. Sekarang tinggal dipotong-potong. Wah, agak gerasa bentar lagi dipotong-potong. Lalu dibagi-bagiin. Wow. Enak ini sapi. Terus jadi stick. Wih, enak banget sapi dijadiin stick. La. Enak banget nih sapi jadi stick. Tapi ya nunggu sapi itu dulu dipotong-potong. Oke. Wah, aku mau lihat deh dulu dekornya. Aku belum lihat tadi dekornya. Wah, ada tempat bermain deh. Ya aduh, jangan sampai orang lain lihat. Aku mau duduk di sini. Maksudnya aku gak suka pelampung. Malah ada pelampung melayang di situ. Astaga, ada pelampung melayang. Ya ampun. Malah pelampungnya melayang itu, soalnya pelampung ajaib. Nah, terus ini kursi-kursinya tertata dengan rapi. Dan Yuta, kamu gak ikut makan. Oh, nanti aja Kak Taiga, aku lagi malas nih, soalnya malas ketemu kerumunan. Oke, Yuta. Kue strawberry, siap santap kue strawberry. Wah, bagus banget di pemandangannya. Nah, udah dipotong-potong nih. Wah, astaga. Udah dipotong-potong dagingnya, seneng banget. Dagingnya udah dipotong-potong, sekarang waktunya diplastikin. Wah, berlimpah dagingnya. Oh, ini juga berlimpah dagingnya. Wah, banyak banget daging sapinya. Iya, di Taiga, nanti aku minta kepala aja ya, minta dagingnya. Oh, iya. Bebas. Nah, ini terus aku bagi-bagiin ke orang-orang. Iya, semuanya. Ini, daging. Ayo, semuanya pegang. Nah, sudah pegang. Oke, semuanya sudah dapat daging. Wah, ini daging apa? Wah, ini daging apa? Nah, itu daging sapi dari Yuta. Dari ulang tahun Yuta ya. Nah, terus apa lagi ya? Teman-teman, apa kalian udah kebagian daging? Udah, Mio, udah. Kami udah kebagian daging. Wah, baguslah kalian udah kebagian daging. Nah, udah bagian daging. Semuanya udah kebagian daging. Aduh, capek banget seharian ulang tahun Kak Yuta. Oke, teman-teman, sudah nonton untuk video Najwa Jasmine hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.